Hidup itu tidak hanya melulu masalah itu, Pak. Tapi perempuan dimanapun 99,99% kalau ditanya mau duit kecil apa besar, jawabannya Al-Fatihah. Berarti sama dengan di rumah saya. Anehnya perempuan ini di mana-mana, Bu, penciumannya kuat. Dia tahu di mana titik-titik duit itu disembunyikan. Dulu saya percaya dengan bahasa sastra bahwa perempuan itu adalah makhluk Allah yang menyenangi keindahan. Perempuan itu salah satunya digambarkan dengan bunga. Bisa bunga mawar, bisa bunga melati. Tapi seiring perkembangan waktu, ternyata perempuan tidak kalah cerdas dan hebat. Hari ini mereka tidak suka bunga mawar, mereka lebih suka bunga mandiri, BCA, BNI. Lihat kalian yang namanya urusan sama perempuan itu rumit, sulit, berbelit. Kalau saya mau ceramah, Pak Kades, saya mau ceramah berangkat ke Malaysia atau kemanapun, berangkat ke beberapa provinsi, kalau penerbangan jam 10, istri nanya, "Di, penerbangan jam berapa?" "Jam 8 sempat kita kasih tahu berangkatnya pesawat jam 10, sakit kita nunggunya. Ada gak hal dia tengok muka dia tuh? "Apa, Mi? Agak kurang sikit nih." "Udahlah, Mi. Itu sudah lebih dari kata cantik. Endak kurang nih, bencot sikit nih," kata dia.